Kita setakat ini memang kita tak nafikan lah, kita punya influencer di TikTok ni memang ada sikit kurang lah. Sebab dari segi kekuatan kewangan untuk membiaya influencer-influencer ni, memang Perikatan Nasional ni dia rembat duit judi, dia rembat duit jana wibawa tu lebih kan. Memang dia ada kemampuan untuk bayar lebih daripada pilihan raya di 6 buah negeri, pilihan raya ke-15. Memang dia orang belanja lebih untuk TikTokers ni. Kita punya masalah, saya terima hakikat bahawa kerajaan hari ini ada sikit kurang lah, kurang memberikan perhatian kepada TikTokers kita, influencer kita. Tapi ada usaha dilakukan untuk menambahkan jumlah influencer TikTokers yang menyokong kerajaan Madani ni. Memang ada usaha, tapi saya akui belum cukup kuat. Kita pun nak biaya TikTokers dan juga Facebookers ni pun bukan kecil belanja dia, belanja dia besar. Dan kerajaan hari ni kita tahulah, kerajaan Dato' Sri Anwar ni cuba melakukan penjimatan semaksimum mungkin, kerana kita mewarisi sebuah kerajaan yang mempunyai hutang yang lebih dua kali ganda, lebih banyak daripada apa yang ditinggalkan oleh zaman Dato' Sri Najib. Jadi kita kena berjimat dalam berbelanja, kita kena elak daripada spend untuk benda-benda yang kita rasa tak berapa penting kan. Tapi bagi saya, kerajaan memang kena betulkan attitude mereka terhadap media sosial ni. Memang nak kena beri perhatian lebih, kalau tidak memang akan ada masalah.